TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direkt TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Hari ini kita akan ketengahkan mata pelajaran khususnya untuk mereka yang belajar di sekolah teknik dengan mata pelajarannya ialah pengajian keusahawanan. Dan kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Muhammad Hafiz bin Mat Jamal dari Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu, Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, baik. Sihat ya? Baik. Terima kasih kerana bersama Ipan hari ini. Berkongsi kepada kita tentang pengajian keusahawanan. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat, Ipan kurniakan dulu. Cikgu Nur Ida Kamaruzaman dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus serta bersama kami untuk sukses SPM 2022. Dan pasti Cikgu, kita akan ditemani oleh murid-murid Cikgu dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Jadi apa kata Cikgu, perkenalkan siapa mereka? Okey. Ya, hari ini Cikgu buat siapa Cikgu? Okey, ada empat orang Ifan. Iaitu yang pertama Wan Nuzulaiha. Okey, boleh angkat tangan. Hai. Okey, kemudian Nur Afika. Okey, kemudian Muazzim dan Alisa Aisyah. Alisa Aisyah. Okey, kita bersama dengan tiga kuntum bunga dan seekor kumbang bersama kita dari Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu, Melaka. Hari ini, Cikgu, kita akan perkongsikan tentang mata pelajaran pengajian keusahawanan yang hanya dipelajari oleh murid-murid yang belajar di Sekolah Menengah Teknik, betul? Ya, betul. Jadi, tanpa memberikan masa, apa kata Cikgu mulai? Okey. Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang pembentukan usahawan, pembentukan kepribadian usahawan, yang mana kita akan fokus kepada kemahiran asas keusahawanan. Murid-murid boleh rujuk kepada buku teks tingkatan 4, muka surat 78 hingga 135. Okey, sebelum kita teruskan kepada pembelajaran kita, ini antaralah perkara penting sebagai murid-murid yang akan menghadapi SPM, iaitu dalam soalan pengajian keusahawanan ini ada respon terhad dan respon terbuka, yang mana bahagian A 4 soalan. Murid-murid kena jawab semua sekali yang mengandungi 40 markah. Kemudian bahagian B 4 soalan, jawab 3 soalan sahaja, pilih antara 4 itu pilih satu sahaja yang mewakili 75 markah. Dan bahagian C, satu soalan yang membawa markah 25 markah dan jumlah keseluruhan 140 markah. Yang mana tempoh masanya 2 jam 30 minit. Aras kesukaran soalan 5, 3, 2, 5 adalah rendah, 3 adalah sederhana dan 2 adalah yang sukar ataupun yang tinggilah ke aras kesukarannya. Okey, kemudian kita lihat kepada tugas-tugas, kata-kata tugas soalan yang ada beberapa perkataan ataupun soalan kata tugas yang perlu murid-murid ingat yang membawa kepada beberapa markah tadi supaya murid fokuslah bagaimana cara menjawab, yang mana antaranya nyatakan, senaraikan, berikan. Yang mana murid-murid kena berikan isi atau fakta sahaja dalam ayat yang lengkap. Kemudian seterusnya soalan yang membentuk kata tugas, jelaskan, terangkan, huraikan. Murid kena berikan fakta lengkap dan padat atau memberikan fakta, huraian atau contoh bergantung pada peruntukan markah. Kemudian soalan yang membentuk bandingkan, murid bolehlah memberi penerangan tentang persamaan dan perbezaan. Murid mudahnya buat jadualah di mana yang kita dapat bandingkanlah, iaitu banding ada persamaan adapun perbezaan dalam bentuk perbandingan antara dua perkara. Kemudian yang seterusnya adalah bezakan. Murid boleh buat jadual menunjukkan satu dengan yang kedua untuk bezakan antara satu sama lain. Okey, ini kita masuk pada tajuk tentang kemahiran asas keusahawanan. Di mana tujuan kemahiran asas keusahawanan ini adalah membantu usahawan membaiki kelemahan dengan peluang yang ada dan memanfaatkan kekuatan.
itu yang kedua pertama. Yang kedua, menangani ancaman dan merebut peluang yang ada. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menyediakan produk atau perkhidmatan yang menepati citarasa pelanggan. Dan inilah jenis kemahiran usahawanan, ada dua secara umumnya, iaitu yang pertama, kemahiran asas keusahawanan individu. Murid kena ingat namanya kemahiran asas keusahawanan individu. Kalau nak mudah ingat, KAKI, kemahiran asas keusahawanan individu. Yang ada empat, yang pertama berfikiran, kemahiran berfikir, yang kedua kemahiran buat keputusan dan menyelesaikan masalah, ketiga kemahiran runding cara, dan keempat kemahiran mengurus masa. Dan yang kedua adalah kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia. Ada lima perkara. Okey, atau lima kemahiran. Yang pertama, kemahiran komunikasi. Kedua, kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Ketiga, kemahiran kepimpinan atau kepemimpinan. Keempat, kumpulan dinamika. Dan yang kelima, kemahiran mengatasi konflik. Irfan ingat, Irfan, tadi ada empat, yang ini ada lima. Ada lima, betul. Okay. Yang pertama tadi KAKI, cikgu. Eh? Yeah. Kemahiran asas keusahawanan individu, yang ini adalah kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia. Yeah. Jadi semuanya ada sembilan kemahiran yang perlu usahawan miliki ataupun murid kuasailah untuk menghadapi peperiksaan. Baik, terima kasih Cikgu Hafiz. Itu adalah satu permulaan kepada topik kita hari ini berkaitan dengan pembentukan kepribadian usahawan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Sukses SPM 2022 tentang pengajian keusahawanan, dan kita masih bersama dengan Cikgu Hafiz sini untuk berkongsi kepada kita tentang itu. Baiklah, Cikgu, apa lagi sebenarnya kemahiran yang diperlukan untuk menjadi usahawan yang berjaya sebenarnya? Okey. Jadi kemahiran asas keusahawanan individu dan hubungan manusia itulah dua perkara atau kemahiran penting untuk usahawan milikilah. Yeah. Yang paling pentingnya itulah kemahiran berfikir. Berfikir. Yeah. Okey. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan tentang empat kemahiran hubungan kemahiran asas keusahawanan individu, yang mana ada empat tadi, iaitu yang pertama kemahiran berfikir, ada dua perkara, kreatif dan kritis ini. Jadi cikgu mintalah salah seorang untuk bantu cikgu untuk menerangkan sedikit berkaitan tentang kemahiran berfikir. Siapa yang sedia? Okey, cuba Azim boleh terangkan kemahiran berfikir. Baik cikgu. Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan mencerna dan menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. Kemahiran ini mempunyai beberapa kelebihan, iaitu menghasilkan benda baru, asli dan bernilai, menjana idea dan mencipta, dan meneroka pelbagai kemungkinan. Terdapat lima cara untuk menjana idea kreatif, iaitu sumbang saran, analogi paksaan, lakukan pemetaan minda dan kumpulan nominal. Baik, terima kasih Azim. Okey, seterusnya yang kritis. Baik. Kemahiran berfikir secara kritis ialah pemikiran bersifat terbuka dalam menerima sesuatu idea atau pendapat. Usahawan memerlukan kemahiran ini untuk membuat analisis data dengan cara membanding beza, menyusun atur, mengelas, mengenal pasti sebab dan akibat, membuat pertimbangan wajar, menganalisis dan membuat hipotesis. Okey, bagus. Okey, jadi inilah kemahiran berfikir yang sebagai usahawanlah untuk menguasai ataupun murid-murid perlu ingat tentang beberapa perkara. Kita lihat tentang sesuatu yang baharu. Ini dipanggil kreatif. Kemudian menjana idea, okey, mencipta dan meneroka pelbagai kemungkinan. Jadi itulah antara kreatif yang memerlukan pengalaman, memerlukan ilmu, bacaan dan pelbagai apa usaha yang perlu dilakukanlah untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Adapun kritis ialah tentang membanding beza, kemudian menyusun atur, mengelaskan, mengenal pasti sebab dan akibat,
membuat pertimbangan, analisis dan hipotesis seperti yang diterangkan oleh Azim tadi. Lupa Azim, kena terangkan juga selepas ini adalah kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Cuba Azim. Kemahiran membuat keputusan ialah proses memilih satu daripada beberapa pendekatan bagi menyelesaikan masalah. Terdapat 7 langkah proses membuat keputusan. Yang pertama ialah tetapkan matlamat dan objektif spesifik diikuti kaedah mengukur keputusan. Yang kedua ialah kenal pasti masalah melalui kajian punca masalah dan mengadakan perbincangan dengan pihak terlibat langsung atau tak langsung dengan masalah tersebut. Yang ketiga ialah membentuk alternatif melalui sesi sumbang saran. Yang keempat ialah menilai alternatif. Setiap alternatif yang dibentuk tu akan dinilai dan dibandingkan bergantung kepada kepastian, ketidakpastian dan risiko. Yang kelima ialah memilih alternatif dan membuat keputusan. Dan keenam ialah melaksanakan keputusan. Akhir sekali ketujuh, kawalan dan penilaian. Okey, bagus. Jadi ingat ya murid-murid, kita buat catatan bilangan apa setiap langkah ini supaya kita ingat. Yang kelima, memilih alternatif. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, kawalan dan penilaian. Jadi dengan bilangan angka ini untuk mengingatlah fakta penting dalam kita nak menunjukkan proses untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi seterusnya ada ketiga, iaitu kemahiran runding cara. Dan yang keempat adalah kemahiran mengurus masa. Jadi dua kemahiran ini, siapa yang boleh kongsikan dengan cikgu, dengan kawan-kawan lain? Alisa. Okay. Silakan Alisa. Kemahiran runding cara, dia satu proses untuk mencapai keputusan bersama melalui proses berbincang dengan bertolak ansur. Lepas tu, kemahiran runding cara ini juga dia untuk mengatasi jurang yang ada perbezaan yang wujud dalam syarat-syarat perjanjian antara perunding dengan perunding yang sebelah sana. Lepas tu, proses ni juga dia dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. Okey. Ada lagi? Ada. Silakan. Boleh. Teruskan. Runding cara, dia ada strategi dia tersendiri. Yang pertama, dia wujudkan suasana yang harmoni supaya rundingan tu menjadi suasana yang selesa dan sesuai untuk berunding. Okey. Seterusnya, dia mewujudkan matlamat antara pihak berunding dan perunding yang sebelah sana supaya komunikasi berkesan dan memainkan peranan. Seterusnya, dia juga menilai latar belakang pihak yang berunding untuk mengenal pasti cara dan proses rundingan dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, ia juga dapat mendefinisikan isu perundingan supaya tiada yang terlibat dan mungkir janji. Yang seterusnya, rundingan isu yang memerlukan persetujuan supaya semua pihak bersetuju. Yang sebelumnya, bertolak ansur dan membuat penyelesaian. Okey, bagus. Itulah teknik berunding. Jadi, ya, Alisa, kalau nak mudah, kita letakkan nombor. Yang pertama, wujudkan suasana harmoni, wujudkan matlamat bersama, nilai latar belakang, mendefinisikan isu perundingan, rundingkan isu, tolak ansur dan membuat penyelesaian. Okey? Jadi ingat, 7 strategi atau teknik dalam kita berunding. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kenapa pentingnya teknik berunding dalam usahawan, cikgu? Ya, bila kata teknik berunding ini penting sebab pelbagai masalah ataupun mungkin luahan perasaan juga. Betul. Yang ini akan berlaku bila mana pelanggan nak membeli sesuatu barang ataupun mungkin mempertikaikan sesuatu urusan jual beli itu. Jadi runding cara inilah penting untuk usahawan miliki teknik ini. Okey, dan seterusnya, kemahiran mengurus masa, Alisa. Alisa lagi. Silakan Alisa.
kemahiran mengurus masa dia penting untuk usahawan untuk menyempati masa dia orang. Mengurus masa dia ada 7 tips untuk pengurusan masa yang boleh diamalkan oleh seseorang usahawan untuk berjaya. Yang pertama, mengenal pasti perkara yang penting. Yang kedua, bahagi masa mengikut keutamaan tugas. Yang ketiga, rancang jadual kerja supaya lebih mudah. Yang keempat, kenal pasti tugas pekerja bawahan. Yang kelima, catatkan perkara yang perlu di dalam diary ataupun buku kerja. Yang keenam, buat penilaian berterusan. Dan yang ketujuh, masa bekerja tidak diganggu oleh perkara-perkara peribadi. Okey, ini antara 7 tips pengurusan masa yang perlu murid ingat ataupun usahawan di luar sana juga perlu milikilah untuk mengurus masa masing-masing. Okey, kita tengok soalan contoh SPM yang mana bahagian A sebenarnya yang kita maklumkan tadi tentang markahnya yang sedikit ataupun soalan dia berbentuk nyatakan, jelaskan dan senaraikan. Samping itu, murid tolong cuba sediakan jawapan. Okey, sementara cikgu bacakan soalan ni. Okey, jadi yang bahagian A nyatakan kemahiran asas kesusunan individu 3 markah. Yang kedua, jelaskan kemahiran berfikir dalam keusahawanan 3 markah juga. Kemudian yang ketiga, senaraikan cara menjana idea kreatif 4 markah. Adapun bahagian B ada 7 markah. Banyak ni. Okey, jadi murid-murid kena sediakan tentang jawapan yang lebih daripada bahagian A. Ini antara perkara yang perlu murid-murid sediakan. Okey, siapa nak cuba bahagian A, soalan 1. Siapa dah bersedia? Afika. Betul. Okey, okay, Afika. Okey, berikan jawapan. Soalan 1 dulu. Silakan. Kemahiran asas keusahawanan individu. Yang pertama, kemahiran berfikir. Yeah. Okay. Yang kedua, kemahiran runding cara. Okay. Yang ketiga, kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Okay. Lagi satu apa? Silakan. Kemahiran mengurus masa. Okay. Betul ke cikgu? Nanti kita tunggu sebentar lagi. Okey, kita jawab lagi soalan seterusnya. Siapa jawab pula soalan nombor 2? Alisa. Hey Zulaika. Okey. Kemahiran berfikir dalam keusahawanan ialah menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Okay. Selain itu, membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Oh. Akhir sekali, meneliti kewajaran sesuatu idea, meneliti kebenaran, menilai kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah. Okey. Terima kasih Zulaika. Okey, seterusnya kita kumpul dulu jawapan murid. Yang ketiga, senaraikan cara jana idea kreatif. Siapa ya? Macam mana kita nak jana idea kreatif? Okey, Alisa. Alisa, buka mikrofon dulu. Awak tak dengar suara. Ya. Yeah. Silakan. Antara cara menjana idea kreatif ialah sumbang saran, analogi paksaan, lakukan pemetaan minda dan kumpulan nominat. Okey, sebab 4 markah saja. Okey, kita lihat sahaja caranya, cikgu. Bahagian A dahulu jawapan dia. Okey, ada 3 markah. Kalau tadi Afika bagi lebih, dia tetap 3 markah juga. Tetap 3, cikgu. Bagi lebih pun 3 markah juga. Okey, untuk jalan selamat je, takut yang satu mungkin salah. Betul. Boleh kita dikira semua markah juga ya. Okey, kemudian yang kedua, macam mana yang dah dijawab tadi? Okey, menggunakan akal untuk selesaikan masalah, menilai kewajaran, buat pertimbangan. Okey, bagus. Dapat 3 markah juga. Wah, dalam tangan. Tahniah. Okey, dan yang ketiga, cara jana idea kreatif pun sama, ada banyak. Tapi markah 4 saja tadi, maknanya kita pilih kan 4 yang boleh memberi markah. Okey, sumbang saran, analogi paksaan, lakukan, pemetaan minda dan kumpulan nominal. Aku ikut ada 5-6 markah. Kan, tapi sebabkan 4 markah saja dapat markah penuh. Okey, bagian markah. B pula. Baik, cikgu. Cuba nombor 1, jelaskan proses buat keputusan. Okey, Azim. Cuba, Azim. 7 markah ni, Azim. 7 markah. Macam mana kita nak bagi markah ni? Azim, buka mikrofon dulu, Azim. Sila. Terdapat 7 langkah untuk membuat keputusan. Okey. Iaitu yang pertama, ialah tetapkan matlamat spesifik. Yang kedua,
kenal pasti masalah. Yang ketiga, membentuk alternatif. Yang keempat, menilai alternatif. Yang kelima, memilih alternatif. Dan keenam, melaksana keputusan akhirnya, kawalan dan penilaian. Okey, 7 markah. Ada 7 poin. Murid-murid kena ingat. Kita tunggu dahulu. Okey, cuba soalan nombor 2. Terangkan prinsip berunding dan berinteraksi. Siapa yang boleh? 6 markah. Terangkan. Okey, Afika. 2 tangan markah. Diangkat, cikgu. 2 tangan. Okey, cuba. Okey, prinsip berunding dan berinteraksi. Yang pertama, responsif. Iaitu tindak balas secara rasional semasa perundingan. Iaitu bersikap jujur dan ikhlas semasa berunding. Yang kedua, bersopan, iaitu adab, tata cara atau prosedur perundingan dilaksanakan dan perlu dipatuhi oleh kedua-dua belah pihak. Dan yang ketiga, saling membantu, iaitu kena saling memahami antara satu sama lain dan cari penyelesaian yang terbaik bagi kedua-dua belah pihak. Okey, ada 3 prinsip yang telah diterangkan tadi. Okey, teruskan yang ketiga, iaitu jelaskan tips pengurusan masa. Siapa nak cuba? Walisa, okey. Berikan jawapan. Antara tips pengurusan masa yang ada dalam diri seseorang usahawan untuk berjaya ialah, yang pertama, kenal pasti perkara yang penting. Yang kedua, bahagi masa mengikut keutamaan tugas. Yang ketiga, rancang jadual kerja. Yang keempat, kenal pasti tugas pekerja bawahan. Yang kelima, catatkan perkara yang perlu ada dalam DID. Yang keenam, buat penilaian berterusan. Dan yang ketujuh, masa bekerja tidak ganggu oleh perkara-perkara yang peribadi. Okey, kita semak jawapan yang diberikan tadi. Silakan, Cikgu. Okey, ini bahagian A, ini bahagian B. Maknanya kata tentang takkan matlamat, mengenal pasti masalah. Okey, ada 7 langkah yang murid kena ingat. Okey, bagus Azim beri jawapan tadi. Kemudian tentang prinsip. Yang beri jawapan tadi siapa? Afika. Okey, betul. Responsif, bersopan dan saling membantu. Yang mana terangkanlah tentang setiap isi yang diberi. Dan akhir sekali tadi tentang tips pengurusan masa. Okey, markah penuh dapat diberikan kepada murid yang jawab tadi. Alhamdulillah. Okey, cikgu, satu soalan cikgu. Kalau soalan macam terangkan tadi cikgu, satu markah untuk jawapannya fakta. Dan satu lagi fakta untuk uraian. Okey, itu cara untuk jawab soalan yang jelaskan dan terangkan. Terima kasih cikgu. Baik, sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran pengajian keusahawanan. Dan kali ini juga Hafiz akan ceritakan, kongsikan kepada kita tentang kamera asas keusahawanan hubungan manusia. Yalah, seorang usahawan pastinya perlu berinteraksi dengan orang lain. Jadi cikgu, silakan. Okey. Kita akan masuk kepada 5 kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia. Iaitu yang pertama, kemahiran komunikasi. Pastilah bila kata hubungan manusia, bersama kitalah pentingnya komunikasi, sama ada bahasa menggunakan atau sampai bahasa isyarat pun merupakan komunikasi antara kita. Okey, jadi cikgu nak minta lah siapa yang boleh terangkan berkaitan tentang kemahiran komunikasi. Oh, Zulaika. Okey, bersedia? Laju dia agak tangan. Silakan Zulaika. Kebaran berkomunikasi ini dia penting untuk beri kefahaman, untuk menyampaikan sesuatu dengan yakin dan bijak mengawal keadaan. Dia juga salah satu aspek penting yang sering dipraktikkan oleh seseorang usahawan dalam kehidupan seharian. Proses komunikasi perlu dijalankan dengan berkesan supaya maklumat yang disampaikan dapat ditafsir dengan betul. Proses komunikasi, terdapat 8 proses komunikasi. Yang pertama, penyampaian. Yang kedua, mesej atau idea. Ketiga, pembentukan. Keempat, penghantaran. Kelima, penerimaan. Keenam, pentafsiran. Ketujuh, pemahaman. Dan akhir sekali, maklum balas. Ia juga terdapat beberapa teknik komunikasi iaitu desain. Antara contohnya, telefon, internet, intercam, mesyuarat atau seminar.
daripada yang bukan insan macam iklan, risalah, email ataupun fax. Terima kasih Zulaika. Okey. Seterusnya, kemahiran mewujudkan jaringan. Zulaika. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan dia satu rangkaian hubungan yang wujud antara usahawan dengan individu atau organisasi dalam persekitaran perniagaan yang boleh bantu dan melincinkan perjalanan perniagaan. Terdapat dua jenis jaringan iaitu jaringan rasmi dan jaringan tak rasmi. So, contoh jaringan rasmi ni, dia macam hubungan yang sedia ada antara pelbagai orang dengan usahawan dengan orang lain. Dia juga kena sedia ada untuk mengambil sikap inisiatif untuk mencipta peluang perniagaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jaringan bukan rasmi pula, dia tak perlu buat temu janji. Dia tak melibatkan kawan, mentor, profesional dan perkhidmatan dia percuma ataupun dengan bayaran yang minimum dan peluang kepada usahawan mendapat maklumat baru ataupun pertukaran maklumat. Okey. Ada lagi? Dah. Selesai Zulaika. Okey. Jadi ingat ada dua perkara ataupun aspek yang diterangkan oleh Zulaika tadi tentang proses komunikasi dan teknik komunikasi. Kemudian yang kedua diterangkan tentang jenis-jenis jaringan. Jadi murid kena ingatlah jangan rasmi dan jaringan tidak rasmi. Okey, kita terus masuk kepada kemahiran, dua kemahiran yang akan diterangkan oleh siapa ya? Okey, Afika, kemahiran kepimpinan dengan kemahiran kumpulan dinamika. Okey, silakan. Okey, kemahiran kepimpinan ni adalah aspek penting dalam pengurusan. Kemahiran ni ada dua bahagian. Satu dia formal, satu tidak formal. Kalau formal, dia melalui kedudukan rasmi dalam hierarki organisasi. Kalau tidak formal, dia hanya berkongsi peranan dalam ahli kumpulan kerjanya sahaja. Lepas tu, gaya kepimpinan ada lima. Yang pertama, autokratik, laissez-faire, demokratik, kontingensi dan berorientasikan birokrasi. Okey, Afika, boleh tak terangkan autokratik satu? Autokratik ni, semua autoriti hanya berpusat pada pengurus yang berkuasa mutlak. Jadi, semua keputusan dibuat oleh pengurus sahaja. Okey. Ada kelemahan dia tak? Ada. Kalau autokratik, pengurus hanya menganggap diri je yang betul. Oh, dia betul. Dia salah kan, Afika kan? Okey. Itu. Supaya ada lima lagi. Yang lain, harap murid bolehlah ulang kaji dalam buku teks. Okey, seterusnya kumpulan dinamika. Silakan terus. Teruskan, Afika. Afika. Kumpulan dinamika, ada beberapa perkara yang kita kena tengok untuk membangunkan kumpulan dinamik. Yang pertama, rancangan pekerjaan. Yang kedua, koordinasi. Yang ketiga, konteks dalam sekali proses untuk mencapai matlamat dalam perniagaan. Okey. Dan seterusnya adalah kemahiran mengatasi konflik. Okey, ini yang kelima. Yang mana murid ataupun semua kena tahulah memang konflik memang biasalah berlaku terhadap semua orang. Jadi kalau ikutkan dalam konteks perniagaan, disebutkan konflik dalam kumpulan. Yang mana dalam menjalani peranan dan tugas, pastinya lah ada perbezaan faham ataupun perbezaan pendapat. Maka ia akan berlaku. Ia akan tercetus antara satu kumpulan dengan kumpulan lain atau individu dengan individu yang lain. Contohnya konflik antara jabatan kewangan dengan jabatan sumber manusia mungkin berkaitan sumber kewangan ataupun apa dipanggil sumber modal ataupun sumber tenaga kerja. Dan kemudian yang kedua jenis konflik yang kena tahu tentang konflik hubungan manusia itu secara umum dan yang kedua ialah konflik berkaitan tugas. Okey dan seterusnya dalam kita menghadapi konflik ada lima perkara ataupun cara yang kita kena ingat. Yang pertama, membuatlah perbincangan. Itu secara umum untuk kita ingat apa step ataupun perkara penting dalam kita nak menyelesaikan konflik. Membuat perbincangan. Yang kedua, bersikap terbuka. Ketiga, fokus pada topik utama. Yang keempat, dengar pendapat pihak lain. Dan yang kelima, fikir cara penyelesaian. Okey, cikgu hanya tekankan tentang poin penting supaya murid bersedia untuk menjawab soalan.
Okey, sedia. Yang mana bahagian A sebenarnya yang cikgu dah nyatakan tadilah. Dia memberikan soalan yang markah yang pendek atau markah yang sikitlah, seperti 3 markah yang ada. Ini nyatakan kebenaran asas keusahawanan hubungan manusia. Berikan contoh teknik komunikasi bukan lisan. Dan yang ketiga, senaraikan gaya kepemimpinan. Okey. Kemudian bahagian B, murid sedia ya untuk jawapan. Jelaskan kepentingan dan faedah jaringan dalam perniagaan. Apakah kelemahan gaya kepemimpinan autokratik? Ingat, soalan kalau dalam peperiksaan, gariskanlah perkara-perkara penting untuk jawab. Okey. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses mencapai matlamat bersama dalam kumpulan dinamika. Dan yang keempat, bagaimanakah usahawan mengatasi konflik yang berlaku? Jadi sedia siapa nak jawab. Yang pertama, hubungan manusia. Okey, siapa? Boleh? Silakan murid cikgu. Tak silap Irfan, ada 5 ke semuanya? Soalan yang pertama, nyatakan kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia. Azim. Azim dulu. Okey, Azim. Silakan. Terdapat 5, terdapat 4 kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia, iaitu kemahiran komunikasi, wujudkan jaringan, kemahiran kepimpinan dan kemahiran dinamika. Okey. Sebaik betul ada 4 semuanya. Memang saja tadi tu. Okey. Betul ke 4? Okey. Okay. Ada 3 markah. Okey, dan kita semak kemudian. Yang kedua, berikan contoh teknik komunikasi bukan lisan. Jadi hati-hatilah tengok bukan lisan. Okey, siapa? Okey, Afika dulu. Teknik komunikasi bukan lisan. Yang pertama memo, kedua iklan, yang ketiga email. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Okey, siapa? Siapa nak jawab pula soalan ketiga? Soalan yang ketiga. Kalau tak, Boifah kena jawab ni. Siapa nak jawab soalan nombor 3? Bahagian A. Tadi Afika dah terang yang tadi. Okey. Cuba. Cikgu, kalau tak saya cuba jawab. Okey. Baik. Cuba, Ifan. Yang pertama autokratik. Okey. Yang kedua laissez faire. Okey. Yang ketiga demokratik, cikgu. Okey, 4 markah. Kau dapat satu lagi. Okey, lagi satu contingency. Okey, nanti kita semak dulu, Ifan. Okey, seterusnya bahagian B. Okey, 7 markah. Jadi murid kena ingat ni, iaitu tentang kepentingan dan faedah jaringan dalam perniagaan. Okey, siapa yang cuba? Okey, Alisa. Kepentingan dalam jaringan ialah membina keyakinan. Contohnya jaringan yang baik dapat membantu usahawan memperoleh maklumat sebelum membuat sebarang pelaburan. Yang kedua, mengurangkan birokrasi. Birokrasi kadang-kadang melambatkan proses atau sesuatu urusan. Jaringan boleh membantu dalam perkara-perkara yang berikut. Contohnya, mempercepatkan proses permohonan. Yang kedua, menjimatkan masa, kewangan dan sumber-sumber yang lain. Yang ketiga, menghalang usahawan daripada ulang kesilapan yang sama. Kepentingan yang ketiga, dapat menambah maklumat. Contohnya, maklumat boleh diperoleh dari dalam lingkungan jaringan itu sendiri seperti pihak yang diperlukan untuk memajukan perniagaan. Faedah jaringan ada 5. Kongsi ilmu, rakan yang terbaik untuk berkongsi idea dan maklumat berniaga dan meminta pandangan mereka ketika berinteraksi atau berbincang hal perniagaan. Faedah yang kedua, mencari peluang. Terdapat jaringan yang beri peluang kepada keusahawan untuk memaju dan mengembangkan perniagaan mereka. Yang ketiga, membina hubungan. Usahawan bukan sahaja membina jaringan, malah mencipta hubungan dengan usahawan yang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan keyakinan. Usahawan dapat meningkatkan keyakinan diri sebelum mempunyai jaringan yang mantap. Okay. Terima kasih, Alisa. Sebab markahnya banyak, jawapan pun panjang sebenarnya. Okey, yang kedua, apakah kelemahan gaya kepimpinan autokratik? Siapa yang cuba? Okey, Zulaika. Dia menganggap diri dia je yang betul. Memandang diri sendiri yang layak memberi jawapan. Okey. Tidak mendengar pendapat dan nasihat orang lain. Tidak meminta bantuan orang lain. Membuat perubahan tanpa meminta pendapat orang lain.
Ish, teruknya autokratik ni kan. Tak nak dengar pendapat orang lain. Apa nak jadi? Okey, ada lagi ya, Zulaika? Ada lagi? Dah. Okey. Yang ketiga, siapa boleh? Okey, Afika. Okey, proses untuk mencapai matlamat bersama dalam kumpulan dinamika ialah yang pertama, setiap ahli kumpulan perlu berfikir dengan jelas dalam mengambil tindakan untuk melakukan tugas. Yang kedua, pastikan ketua kumpulan mempunyai had. Yang ketiga, ketua perlu mengeluarkan arahan yang jelas tapi masih perlu mengekalkan implikasi motivasi. Yang keempat, perlu kenali kepentingan motivasi. Yang kelima, kumpulan perlu mewujudkan konteks organisasi yang menyokong. Dan yang terakhir, perlu menyediakan latihan dalam proses kerja berkumpulan. Okey. Okey, Tek Sai Mak. Terus, untuk jawapan yang diberikan tadi, yang pertama tadi ada 4, 5 kan kemahiran. Maknanya kita beri 3 jawapan saja. Tapi kalau kita bagi lebih, tak mengapalah. Tetap kita akan bagi markah penuh 3 markah. Okey, tadi siapa yang jawab tadi? Asas Kesunatan Hubungan Manusia? Azim tadi kan? Okey, tahniah. Penuh, markah penuh. Okey, yang kedua, contoh teknik bukan lisan. Siapa jawab tadi? Okey, ada 3. Afika. Afika. Surat, iklan, risalah, email. Okey, betul. 3 markah. Dan gaya kepimpinan tadi, siapa jawab tadi? Saya. Irfan. Okey, tahniah Irfan. Okey, ada 4. Jadi 4 markah. Okey, boleh duduki PPS SPM ni. InsyaAllah, cikgu. Okey, seterusnya bahagian B. Yang kawan-kawan kamu jawab tadi, okey, kepentingan dan faedah jaringan dan perniagaan. Okey, murid boleh rujuk buku teks, Musrat 103 hingga 104, sebenarnya yang diterangkan tadi. Kemudian kelemahan gaya pimpinan autokratik ada 5 isi yang kena pilih. Boleh rujuk buku teks Musrat 108. Kemudian proses mencapai matlamat bersama dan kumpulan dinamika ada 6 isi proses. Boleh rujuk buku teks sebenarnya yang dah diterangkan tadi. Bagus. Bagus Tania. Dan yang terakhir mengatasi konflik ada 7 cara seperti yang dah diterangkan tadi. Jadi inilah jawapan ataupun rujukan murid-murid untuk ingat tentang bagaimana cara menjawab soalan peperiksaan. Baik, terima kasih Cikgu Hafiz dan terima kasih juga kepada murid-murid kerana menjawab soalan dengan baik. Itulah dia berkenaan dengan kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia. Kita akan berhenti berehat dulu kembali selepas ini dalam slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 pengajian keusahawanan bersama dengan Cikgu Hafiz dan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Masih bertenaga semua? Angkat tangan sikit. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni murid-murid, kita akan teruskan dengan melakukan satu kajian kes bersama dengan Cikgu Hafiz hari ini. Jadi cikgu, apakah kes yang cikgu cakapkan sekarang ni? Sila. Okey. Antara soalan SPM yang mana adanya bahagian C sebenarnya yang dah terangkan tadi iaitu tentang kajian kes. Inilah antara contoh situasi yang mana kita perlu aplikasikan analisis dan justifikasi kemahiran asas keusahawanan yang ada 9 ni, okey, yang supaya murid-murid ingat iaitu tentang syarikat kain cantik Serian Berhad ni contoh merupakan pengedar tekstil dan pakaian yang punya banyak cawangan di seluruh Malaysia. Syarikat ini mula beroperasi sejak beberapa tahun yang lepas. Murid kena baca berhati-hati tadi dalam peperiksaan, baca soalan dahululah. Berdasarkan jumlah jualan semasa, didapati peluangannya agak perlahan. Pelanggan juga sering membuat aduan bahawa pakaian diedarkan kurang berkualiti dan penghantarannya yang lewat setiap bulan. Ini menyebabkan pelanggan mula berasa tawar hati kerana barang dan perkhidmatan yang dibekalkan tidak memuaskan hati mereka. Hal ini amat memusingkan bahagian pemasaran syarikat tersebut. Encik Fauzi selaku pengarah urusan syarikat tersebut kurang mengambil peduli atas aduan yang diterima kerana beliau sibuk menguruskan perusahaan yang lain juga. Ini menyebabkan pekerja syarikatnya berasa tertekan kerana terpaksa menguruskan semua masalah sendiri. Prestasi dan sembilan pekerja syarikat Kain Cantik Serian Berhad juga didapati merosot kerana Encik Fauzi kurang menjaga kebajikan pekerjanya. Murid boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 4 situasi ini. Okey, ni contoh soalan.
yang mana bahagian C markahnya ada yang markah sedikit, okey, 3 markah, ada yang 7 markah dan 8 markah. Okey, murid sedia? Okey, untuk menganalisis ataupun aplikasi kaitkan tentang pembelajaran tadi, kemudian tentukan yang mana kemahiran-kemahiran yang ada pada Encik Fauzi. Okey, soalan pertama, apakah kemahiran asas keusahawanan perlu ada pada diri Encik Fauzi? 3 markah. Kemudian gaya kepimpinan Encik Fauzi dan kelemahannya. Nyatakan gaya kepimpinan Encik Fauzi dan kelemahannya. Maknanya bacalah berulang kali supaya kita dapat mengesan kehendak soalan. Okey, yang ketiga, bagaimanakah Encik Fauzi dapat mengatasi masalah syarikatnya? 4 markah. Ini yang namakan antara contohlah soalan kebat, walaupun markah sedikit, tapi untuk mengajak murid-murid atau calon SPM untuk mencari jawapan dengan menggunakan idea baru ataupun pengalaman yang ada berkaitan tentang pembelajaran kita. Okey, yang keempat, wajarkah Encik Fauzi wujudkan kumpulan yang dinamik? Jelaskan. Wajar ke tidak wajar? Okey. Dan yang kelima, mengapakah pengurusan masa penting kepada Encik Fauzi sebagai usahawan? Soalannya berkaitan kepentingan masa ataupun pentingnya pengurusan masa kepada Encik Fauzi. 8 markah. Okey, yang pertama, siapa bersedia untuk jawab? Okey, Alisa. Berikan jawapan. Alisa, buka mikrofon dulu. Jangan lupa. Silakan soalan yang pertama. Kemahiran asas keusahawanan yang perlu ada pada Encik Fauzi ialah kemahiran komunikasi, kemahiran jaringan di dalam perniagaan dan kemahiran kepimpinan. Okey. Maknanya 3 markah. Okey, berikan jawapan dahulu. Yang lain, okey, yang kedua, nyatakan gaya kepimpinan Encik Fauzi dan kelemahannya. Siapa nak cuba? Okey, Azim. Terus. Gaya kepimpinan Encik Fauzi ialah laissez-faire, dan kelemahannya ialah lambat membuat keputusan, tak banyak mengambil tahu tentang orang bawahan, kurang memberi arahan dan dia lebih utamakan masalah sendiri. Okey, sebab 3 markah. Okey, dekat sini pun kita akan nampaklah bagaimana Encik Fauzi berinteraksi ataupun bagaimana cara gaya kepimpinan yang ditunjukkan pada teks tersebut. Nanti kita akan semak jawapan nanti. Okey, selanjutnya yang ketiga, bagaimana Encik Fauzi dapat mengatasi masalah syarikatnya? Siapa cuba? Okey, Zulaika. Terus. Encik Fauzi perlu membuat perbincangan dengan orang bawahan. Selain itu, bersikap terbuka dengan pekerja. Fikir cara menyelesaikan untuk meningkatkan kualiti jualan dan keuntungan. Akhir sekali, menguruskan masa dengan baik. Okey, itu cara antara caralah yang dicadangkan oleh Zulaika. Okey, yang keempat, cuba wajarkan Encik Fauzi wujudkan kumpulan yang dinamik. Jelaskan. Siapa ya? Okey, Afika. Wajar buat kumpulan dinamik. Okey, wajar. Jelaskan. Kenapa, Afika? Sebab kumpulan dinamik ini dia mempunyai rancangan pekerjaan di mana setiap ahli kumpulan akan saling bekerjasama untuk mencapai matlamat. Lepas tu setiap ahli dia tahu peranan dan tugas masing-masing, okay, untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bersama. Okey. Lepas tu nak capai matlamat tu, dia ada proses di mana setiap ahli kena ada kepercayaan diri, saling bekerjasama dan perlu menghadapi konflik itu bersama-sama. Sebagai contoh, setiap ahli kena berfikir dengan jelas dalam mengambil setiap tindakan yang dilakukan. Yang seterusnya, kena mengeluarkan arahan dengan betul tetapi perlu mengambil kira implikasi motivasi. Okey. Tu antara jawapan yang diberikan oleh Afika, maknanya diberikan tadi wajar dan dia jelaskan ataupun menerangkanlah tentang kumpulan dinamika itu. Okey, yang kelima, mengapakah pengurusan masa penting kepada Encik Fauzi? Ada siapa cuba? Mengapakah penting kepada Encik Fauzi? Kenapa penting untuk menguruskan masa? Atau kita simpan dahulu, kita tengok jawapan yang pertama tadi.
Boleh, okay. Cikgu. Kita tengok kepada Encik Fauzi perlu memiliki kemahiran. Okey, cara jawab bahagian C, pastikanlah kepala ayat ataupun mulakanlah dengan kaitan kes. Maknanya kalau Encik Fauzi, kalau Encik Hafiz, tulis Encik Hafiz. Sebab kes tadi berkaitan Encik Fauzi, tulislah Encik Fauzi perlu memiliki kemahiran komunikasi. Okey, ada tiga jawapan tadi kan? Jadi dapatlah markah penuh. Kemudian yang kedua, gaya kepimpinan Encik Fauzi. Ini antara nak menentukanlah leisure spare. Okey. Jangan autokratik lah. Kalau autokratik, salah nanti. Okey, jadi dapatlah satu markah. Kemudian nyatakan kelemahannya berkaitan dalam situasi ataupun boleh memberikan jawapan yang berkaitanlah apa yang ada dalam maklumat dalam buku teks tapi berkaitanlah Encik Fauzi. Okey, lambat buat keputusan, tidak banyak ambil tahu orang bawahan dan lebih utamakan masalah diri. Okey, dapat full mark tadi juga. Cikgu, satu soalan. Kalau kelemahan mereka letakkan betul tetapi gayanya salah, cikgu, adakah markah akan diberikan juga ataupun hilang semua? Okey, kita akan, sebab soalan tadi ada gaya kepimpinan tu yang dapat markah. Uh-huh. Kalau kelemahan tu salah, maknanya dia akan salah satu, akan salah jugalah. Baik. Dia tidak, kalau dia kata gaya kepimpinan ni autokratik, kelemahannya berkaitan tentang leisure fair. Uh-huh. Maknanya yang kelemahan tu dapat markah lah. Oh, okey. Tak hilang semua lah, cikgu. Tak hilang semua. Okey. Tapi kalau kita nak lagi bagus, betul, ya, semua. Betul semua. Okey, seterusnya tentang dapat mengasi masalah syarikatnya. Seperti yang telah dicadangkan tadi, buat perbincangan orang bawahan, bersikap terbuka dengan pekerja dan aduan pelanggan, kemudian fikir cara penyelesaian untuk tingkatkan kualiti jualan dan keuntungan, utamakan kebajikan pekerja supaya bermotivasi dan menguruskan masa dengan baik dan membahagi masa mengikut keutamaan. Okey, 4 markah. Bagi lebih tak apa. Kan, untuk jalan selamat dan idea itulah berkaitan tentang Encik Fauzi. Okey, yang keempat tadi iaitu tentang wajar ke tak wajar. Wajarlah, kan, sebab bukan dinamika dalam sebuah syarikat organisasi perlu ada. Dan kalau tak wajar, puas juga nak mencari alasan tu. Betul, cikgu. Okey, jadi itu sebenarnya markah bonus sebenarnya untuk jadi dapatkan wajar tu. Di mana Encik Fauzi adalah mengajak pekerja membentuk satu kumpulan yang efektif dan saling bekerjasama untuk capai matlamat, menentukan peranan dan tanggungjawab. Okey, seterusnya tentang wujudkan persekitaran yang baik dan yang akhir sekali tentang mempunyai kepercayaan diri, kerjasama dan menghadapi cabaran bersama. Okey, itu antara jawapan yang diberikan oleh siapa tadi? Afika. Okey. Okey, seterusnya tentang soalan yang kelima tadi. Tentang pengurusan masa, cikgu. Ya, pengurusan masa. Sebenarnya ada kaitan tentang kepentingan mengurus masa iaitu tentang dapat menyusun tugas dengan terancang dan berkesan. Kena ingatlah kenapa pengurusan masa itu penting. Kemudian menghasilkan tugasan produk yang berkualiti, dapat menempati masa, tidak tergesa-gesa menghasilkan produk, tidak berada dalam tertekan atau stres, dapat menilai secara berterusan hasil kerja, tidak terganggu hal-hal peribadi, mengikut jadual atau ketetapan dan yang terakhir mendapat keyakinan diri dan persetaraan luar. 48 markah. Jadi kenalah berikan idea ataupun pentingnya pengurusan masa kepada Encik Fauzi. Semua sekali cikgu ada 15 markah dalam tangan ya. Oh ya. Dan inilah antara markah untuk 2 markah tadi. Okay. Kalau ikutkan satu soalan bagian situ 25 markah. 25 markah. Okey. Jadi inilah antara perkara penting untuk murid ingat bagaimana cara untuk menjawab bahagian C ataupun kataan lain tentang kajian kes. Kajian kes dalam soalan peperiksaan SPM. Kita aplikasikan, okay, cikgu ya. Apa yang kita belajar tadi dengan kes yang kita nampak dalam kertas soalan, cikgu. Ya, okey, sekarang mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita hari ini, pengajian keusahawanan. Silakan, cikgu. Okey, hari ini kita telah belajar tentang kemahiran asas keusahawanan individu di mana ada 4. Okey, harap murid ingat. Kan, kemudian yang kedua, kemahiran asas keusahawanan hubungan manusia ada 5 kemahiran yang telah kita belajar tadi. Jadi keseluruhannya ada 9. Dan akhir sekali adalah bagaimana cara kita nak aplikasi analisis dan justifikasi dalam satu situasi berkaitan kemahiran asas keusahawanan. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Hafiz Mat Jamal dari Sekolah Menengah Teknik Melaka dan terima kasih juga kepada murid-murid yang sungguh cemerlang hari ini. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Tahniah semua. Okey, dan kita ingin ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Ilda selaku jurubahasa syarat kita dan kami mendoakan agar semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang akan datang. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.